Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, adindaku, yang apapun panggilan antum, semoga antum senantiasa berada dalam kasih sayang Allah. Mungkin ada yang bertanya, kok tampilannya gak seperti biasanya tampil dengan songkok aji pakai baju koko? Perlu kami sampaikan sahabatku, adindaku, bahwa apapun pakaian yang melekat pada raga kami, itu tidak akan pernah membatasi kami untuk senantiasa hadir menyampaikan pesan-pesan yang kami anggap baik. Kami akan senantiasa hadir berbagi cerita-cerita inspiratif untuk antum semua. Sahabatku, boleh jadi ada juga yang bertanya, kok lama enggak nongol? Lama enggak nongol? Satu bulan rasanya berlalu, kami baru tampil lagi. Kami tampil lagi untuk kemudian mengobati rasa rindu, rasa kangen mengisi kembali ruang-ruang antum semua. Sahabatku, kali ini kita akan mengangkat satu kisah. Dikisahkan bahwa ketika Nabiullah Musa alaihissalam bertemu dengan Allah, Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, di mana firman Allah itu tersirat perintah kepada Musa. Hai Musa, kata Allah. Hai Musa, jika suatu saat engkau kembali lagi kepada aku, kata Allah, engkau kembali bermunajat lagi kepada aku, maka bawalah seseorang, hai Musa, yang engkau merasa dirimu lebih baik daripada dirinya. Bawalah seseorang, hai Musa, yang engkau merasa Musa dirimu lebih baik daripada dirinya, kata Allah. Lalu kemudian Musa menjawab, ya Allah, demi kebesaran dan keagungan, hamba akan melaksanakannya, ya Allah. Sahabatku, Musa kemudian melakukan perjalanan. Musa mengawali perjalanannya masuk ke dalam pasar-pasar. Karena Musa meyakini bahwa pasti di dalam pasar dia akan bertemu dengan banyak orang. Dan betul, ketika Musa masuk ke dalam pasar, Musa bertemu dengan banyak orang. Dan setiap orang yang ditemui oleh Nabi Musa, Nabi Musa merasa bahwa dia memiliki begitu banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang ditemuinya. Tetapi sahabatku, pada saat yang bersamaan, Musa juga melihat dan sadar bahwa pada diri orang yang dia temui, Musa melihat ada kelebihan yang dimilikinya yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, oleh dirinya. Musa kemudian tidak jadi membawanya. Musa keluar dari pasar, lalu kemudian berjalan. Dan setiap jalan, di setiap sudut jalan yang dia lewati, Musa kembali bertemu dengan banyak orang. Tetapi lagi dan lagi, pada diri setiap orang yang ditemuinya, Musa pasti melihat ada kelebihan yang dimiliki orang itu yang tidak dimiliki oleh dirinya. Musa kemudian, sahabatku, berpikir bahwa rasanya tidak ada orang yang kutemui, semua yang kutemui pasti memiliki kelebihan yang tidak kumiliki. Sahabatku, Musa kemudian kembali berjalan, lalu berpikir, ah mungkin pada binatang. Lalu kemudian Musa mencari binatang-binatang. Tetapi lagi dan lagi, setiap binatang yang ditemuinya pasti dia melihat kelebihan yang dimilikinya yang tidak dimiliki olehnya. Kita tahu seekor binatang, seekor burung merak, kita tahu memiliki kulit atau bulu yang sangat cantik, yang jauh lebih cantik daripada kulit manusia, burung merak. Musa kali ini betul-betul putus asa. Lalu kemudian melanjutkan perjalanannya, ingin kembali bertemu dengan Allah. Di tengah perjalanan, Musa melihat seekor anjing yang sudah kudisan. Kita tahu sahabatku, bagaimana gambaran seekor anjing yang sudah kudisan, pasti hina dan menghinakan. Musa kemudian berpikir, ini sudah. Lalu kemudian Nabi Musa mengikat anjing itu, membawanya. Tetapi di tengah perjalanan, Musa kembali melepas anjing itu
anjing yang sudah kulisan itu. Karena Nabi Musa melihat bahwa pada diri anjing yang sudah kulisan itu ada kelebihan yang dimilikinya yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Kita tahu seekor anjing memiliki penciuman yang sangat tajam, sangat kuat, jauh lebih kuat, jauh lebih tajam daripada penciuman manusia siapapun dia. Lalu tibalah saat kembali Nabi Musa bertemu dengan Allah, datang dengan tangan hampa. Melihat kondisi itu, kemudian Allah bertanya, Hai Musa, mana yang aku minta padamu? Mana seseorang yang engkau bawa, yang engkau merasa dirimu lebih baik daripada dirinya? Tanya Allah kepada Nabi Musa. Lalu kemudian Musa menjawab, Ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Hamba sudah mencari ya Allah seseorang yang aku merasa diriku lebih baik daripada dirinya. Hamba masuk ke pasar-pasar, menemui banyak orang. Tetapi setiap orang yang kutemui, saya selalu melihat ada kelebihan yang dimilikinya yang tidak kumiliki ya Allah. Aku telah berjalan jauh ya Allah. Dan tidak hanya manusia yang kutemui, makhlukmu yang lain, binatang. Tetapi lagi dan lagi setiap makhlukmu yang kutemui, pasti aku melihat kelebihan yang dimiliki olehnya yang tidak kumiliki ya Allah. Kata Nabi Musa. Mendengar jawaban Musa, kemudian Allah bergembira. Lalu kemudian mengatakan, Hai Musa, demi kebesaran dan keagunganku, hai Musa, andaikan engkau membawa seseorang yang engkau merasa dirimu lebih baik daripada dirinya, kata Allah, maka aku sudah memblacklist, aku sudah menghapus namamu dalam daftar catatan para nabi. Saya sudah memecatmu menjadi nabi, hai Musa, kata Allah. Subhanallah, sahabatku. Sadari atau tidak, diakui atau tidak, kita sering bertemu dengan orang yang kemudian dengan mudah keluar dari bibirnya, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dirinya. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dirinya. Padahal sahabatku, kalau kita mau buka sejarah, ucapan atau kalimat ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dirinya, adalah ucapan, kalimat yang pertama kali diucapkan oleh iblis ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam. Iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam karena iblis diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Takabur, sombong, angkuh, merasa dirinya lebih baik karena nasab. Itulah iblis. Jadi kalau mau mengetahui siapa Pondem Fader, bapaknya takabur dalam sejarah umat manusia, dia adalah iblis. Takabur karena keturunan. Dan disadari atau tidak, dalam sistem masyarakat kita ada sistem seperti ini, sistem feodal. Kita tahu feodalisme diukur berdasarkan nasab. Di masyarakat kita, di Sulawesi misalnya tabe di, jangan marah yang orang Sulawesi ya, jangan marah ya. Di Sulawesi ada namanya Karangkuang Andi apa tu Mai. Di Jawa, mohon maaf yang orang Jawa, mantur suung, mohon maaf. Ada namanya Ningrat. Seseorang diukur berdasarkan darahnya, ada darah biru, ada darah merah. Kita ini yang katanya cuma darah merah, orang biasa-biasa saja. Padahal sahabatku, temanku, sejak saya lahir dan saya yakin Anda juga, sejak lahir sampai detik ini belum pernah melihat namanya darah merah. Kecuali kalau darah alien, darahnya warna biru, itu pun juga hanya ada dalam khayalan, biasa tampil di film-film Hollywood. Darah alien, takabur, sombong, penyakit yang sangat mudah melekat pada diri kita, pada hati kita. Itulah sebabnya Imam Al-Ghazali kemudian membagi takabur itu ke dalam dua bagian. Di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membaginya ke dalam dua bagian. Yang pertama sahabatku, adindaku, takabur dalam urusan dunia,
apa itu bakabur dalam urusan dunia? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberinya sedikit titipan harta, sombong dia, merasa kaya daripada orang lain, dia mudah menghinakan orang yang dia anggap orang miskin. Tidak mau kalau tangannya tidak dicium oleh orang-orang miskin itu, takabur karena harta. Tidak mau ikut majelis taklim kalau pakaiannya tidak mewah, kalau pakaiannya biasa-biasa saja. Tidak mau ikut pesta perkawinan, pesta nikahan temannya kalau di genggaman tangan, di jari-jarinya tidak ada warna-warna kuning emas. Tidak mau. Sombong karena harta. Kemudian sombong karena ilmu. Sombong karena ilmu. Ada gelar akademik melekat pada namanya, sombong dia. Tidak mau ikut salat berjamaah kalau bukan dia yang jadi imam. Na'udzubillah. Ketika kemudian ada orang yang mengaji, bacaannya biasa-biasa saja, dia mudah merendahkan orang lain. Sombong. Tidak mau ketika ada acara-acara, keluarga tidak mau kalau bukan dia yang baca doa. Ketika dia berdoa, doanya dipasihkan sepasih mungkin. Tidak mau jadi imam kalau bacaannya hanya sekedar membaca qul huwallahu ahad wa rabbin nas. Sombong karena merasa hafalannya lebih banyak daripada orang lain. Sombong karena ilmu. Ketika dia mengaji, dia menganggap bacaan orang lain yang mungkin bernada Bugis, Makassar, dia anggap bahwa bacaan-bacaan itu tidak sah. Padahal sahabatku, kalau kita mau bijak, harusnya bacaan-bacaan Al-Quran yang bernada Bugis Makassar harus kita jaga karena ada kearifan lokal di sana. Selama itu tidak keluar dari makna Al-Quran, maka kenapa tidak? Bukankah Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar melihat kulit, tetapi lebih dari itu. Allah melihat esensi terdalam dari ajaran agama yang kita yakini, sahabatku, adindaku. Sombong karena ilmu, menganggap bahwa hanya dirinya yang pantas menjadi youtuber-youtuber dakwah. Menganggap ketika ada orang yang dibolakan namanya, tidak ada kiai haji, tidak ada gelar syekh, dia anggap tidak pantas untuk kemudian tampil menjadi youtuber untuk menyampaikan pesan-pesan ketakwaan, pesan-pesan kebaikan. Gampang kemudian merendahkan orang lain. Sombong karena ilmu. Apalagi sombong karena nasab, sudah kita bahas tadi. Kemudian masih menurut Imam Al-Ghazali, sombong karena urusan akhirat. Sombong karena amal. Ada orang yang kemudian pada dirinya melekat syekh haji, kemudian merasa bahwa kalau bukan dia yang berdoa, doa itu tidak diijabah. Merasa bahwa dia lebih saleh daripada orang lain. Ada orang yang kemudian menganggap ibadah orang lain yang datang ke masjid dengan pakaian biasa-biasa saja tidak diterima ketika dia merasa dirinya selalu pakai jubah ke masjid, pakai sorban segala macam. Sombong karena amal. Oleh karenanya sahabatku, melalui ruang ini tentu kami berharap banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita sehingga sifat-sifat takabbur ini kemudian dijauhkan dari hati kita. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man qala min qalbihi mithqala dzarrah min qabir. Allah tidak akan masukkan ke dalam surga jika di dalam hati ada kesombongan walaupun hanya sebesar atom, sebesar biji zarrah. Sahabatku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga konsistensi keimanan kita sehingga seluruh aktivitas yang kita lakukan dalam seluruh dimensinya senantiasa berada dalam kasih sayang Allah, berbuah surga, berbuah ridanya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang bisa kami sampaikan sahabatku. Jaga hati antum. Mudah-mudahan hati kita terjaga dari sifat takabbur. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai. Allah Ta'ala anzalahu wa rasulullah muallimuna.